10 bangunan terluas di dunia. Berikut 10 bangunan terluas yang ada di dunia. Dubai International Airport, Dubai. Dubai International Airport adalah bandara terbesar di dunia dengan 97 eskalator, 157 lift, 180 check-in counters, dan ruang parkir yang sanggup menampung sampai 2.600 mobil, membuat bandara ini terpilih sebagai bangunan terluas di dunia dengan luas total bangunan mencapai 1.500.000 meter. Ellesmere Flower Auction, Belanda. Ellesmere Flower Auction adalah sebuah pusat pasar bunga dunia. Setiap harinya, ribuan dan jutaan bunga datang untuk dipasarkan ke Belanda dan seluruh Eropa. Luas pasar bunga terbesar di dunia ini mencapai 990.000 meter. Beijing Capital International Airport, China. Beijing Capital International Airport adalah bandara penting di China. Beijing Capital International Airport tercatat sebagai bandara tersibuk ke-8 dunia serta bandara terluas kedua di dunia. Luas bandara ini mencapai 986.000 meter. The Venetian, Macau, China. Sebagai tujuan wisata utama sekaligus ajang judi dunia, Macau memerlukan sebuah tempat kompleks yang di dalamnya ada kasino, hotel, mall, dan sebagainya. Dan The Venetian lah jawabannya. Tempat ini memenuhi semua syarat sebagai tempat rehat wisatawan Macau. Luas The Venetian ini mencapai 980.000 meter. Berjaya Times Square, Malaysia. Berjaya Times Square adalah sebuah pusat shopping dan hiburan terbesar di Malaysia. Di dalam Berjaya Times Square terdapat dua hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, kantor, taman indoor, dan fasilitas mewah lainnya. Luas bangunan ini adalah 700.000 meter. The Palazzo, USA. Peringkat 6 masih tetap ditempati oleh Amerika Serikat. Namun kali ini bukan bangunan kemiliteran, melainkan sebuah hotel dan kasino megah yang berada di Amerika Serikat. The Palazzo Hotel and Resort merupakan bangunan mewah dengan konstruksi kelas 1. Luas bangunan ini mencapai 645.581 meter. Pentagon, USA. Pentagon adalah markas pusat militer dan pertahanan Amerika Serikat. Jadi tak heran jika Pentagon mempunyai luas yang sangat luar biasa. Hal ini dikarenakan di Pentagon terdapat banyak senjata dan berbagai teknologi kemiliteran milik Amerika Serikat. Luas seluruh bangunan ini mencapai 610.000 meter. K-25 USA. K-25 USA adalah sebuah pusat produksi dan penelitian uranium milik Amerika Serikat yang berada di daerah Tennessee. Bangunan ini dibangun pada tahun 1945 dan menghabiskan biaya sampai $512 juta. Seluruh area bangunan ini adalah seluas 609.000 meter. Hong Kong International Airport, China. Peringkat 9 masih tetap dikuasai oleh bandara. Namun kali ini bukan dari Asia Tenggara, melainkan dari China, yaitu Hong Kong International Airport. Sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia, bangunan bandara ini mempunyai luas besar 570.000 meter. Suvarnabhumi Airport, Thailand.
Boleh dibilang bahwa Bandara Suvarnabhumi Airport adalah salah satu bandara terbesar di Asia Tenggara. Dengan ruang tunggu yang luas, serta ruang kendali dan administrasi yang luas juga, total luas seluruh bangunan ini adalah sebesar 563.000 meter. Lapangan landasan pesawat tidak masuk hitungan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.